Ratusan warga di Pangkal Pinang menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Anak-anak hingga orang dewasa tampak semangat mengikuti kegiatan ini. Mereka berjalan mulai dari Masjid At-Taqwa dan berkeliling kota. Lantunan solawat dan zikir berkumandang sepanjang jalan. Pawai obor ini diharapkan meningkatkan ketakwaan serta mengingatkan masyarakat akan sejarah dakwah Islam. Sebagai masyarakat Tahun Baru sangat antusias menyambut Tahun Baru Islam, yang artinya dalam hal ini kami ingin agar generasi penerus kami, para pemuda, para anak-anak kami, agar peringatan satu Muharram ini tahun misalnya akan dilaksanakan setiap tahun, dilaksanakan di Kelurahan Tahun Baru di Masjid At-Taqwa ini. Alhamdulillah agenda ini berjalan setiap tahun. Ini tahun keempat, Pak Mento. Ya, ini tahun keempat. Alhamdulillah ini harapan kami pun ke depan ini terus dilestarikan, karena menyambut Tahun Baru Islam ini mudah-mudahan menjadi barokah untuk masyarakat Kelurahan Tahun Baru dan Pangkal Pinang secara umumnya. Selain pawai obor, warga Pangkal Pinang ini juga menggelar berbagai kegiatan islami lainnya, seperti lomba tahfiz, azan, masyarul Jumat, tingkat anak-anak remaja dan ibu-ibu lansia, serta pawai ta'aruf. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.